Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Kondisi ayah kritis, Nirina Zubir minta doa. Artis Nirina Zubir mengungkap kondisi terkini ayahnya, Zubir Amin, yang jatuh sakit di tengah kasus mafia tanah keluarganya. Sang ayah kini dalam keadaan kritis. Bapak lagi pemulihanlah. Karena ayah kondisinya kritis, kata Nirina Zubir ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021. Bintang film Get Married ini menuturkan, kondisi sang ayah menurun sejak beberapa hari terakhir. Sudah masuk hari kelima kritis, ujar dia. Di tengah kasus mafia tanah keluarganya, istri Ernest Coklat itu beserta keluarga bergantian mendampingi ayah tercinta. Tak lupa ia meminta doa kesembuhan untuk ayahnya. Selama ini kami semua, anak-anak bapak berusaha sebisa mungkin untuk mendampingi beliau. Jadi kami belah kepala, mungkin beberapa teman nanya soal update, ya memang lebih pelan karena kami lagi konsentrasi untuk kesehatan bapak kami, katanya. Kami sekeluarga minta doanya agar diberikan jalan yang terbaik untuk kesembuhan dan kebaikan ayah saya. Jadi ya pokoknya minta doanya yang terbaik buat bapak saya. Sejauh ini semua sebisa mungkin mendampingi semuanya, ujarnya lagi. Seperti diketahui, Zubir Amin mendapatkan perawatan intensif di tengah kasus penggelapan aset keluarganya yang dilakukan asisten rumah tangga Art, sang istri, Riri Hasmita. Kini, Nirina Zubir bersama kakak dan adik-adiknya tengah memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kembali aset tersebut. Ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya. Kekinian, polisi berencana menyita aset para tersangka.